dan temanya adalah tema dengan gaya hidup berkelanjutan. Judulnya Eco-Friendly for a Better Life. Tujuannya adalah agar siswa bisa lebih peduli lingkungan, agar siswa bisa lebih paham bagaimana kawasan yang indah, kawasan yang bersih, dan kawasan yang nyaman untuk ditinggali begitu ya. Tapi itu juga dimulai dari problem-problem yang ada di sekitar mereka, khususnya mengangkat isu polusi udara yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Alhamdulillah proyek ini sangat baik, di mana proyek ini adalah membuat anak-anak berpikir kritis tentang kejadian yang sedang dialami atau yang ada di sekitar mereka gitu. Kemudian anak-anak juga belajar membuat PPT, membuat artikel, membuat dena berdasarkan tema yang sedang diangkat di level 8 ini. Responnya yang namanya anak-anak ya, biasanya awalnya tuh mungkin ini kok kayaknya susah, tapi setelah mereka pasti punya impian untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik gitu. Sehingga mereka melakukan itu, mengerjakan hal tersebut, tiga tugas tersebut dalam waktu 1 minggu. Alhamdulillah tercapai. Ya. Tentang sidang proyek kolaborasi ini sangat bagus sekali ya, yang diadakan oleh SMP Islam Cendekia Muda. Salah satu bentuk evaluasi pembelajaran yang sangat inovatif kalau menurut saya. Dengan sidang seperti ini, sidang proyek kolaborasi seperti ini, mengevaluasi secara integrasi, secara keseluruhan gitu, semua pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru, dan evaluasinya pun tidak hanya secara tertulis gitu, seperti itu. Di sini anak-anak digali dalam berbagai hal, dari bagaimana cara menyampaikan, dari segi keilmuannya juga, dan tentu saja ada produk yang dikejar ya dari evaluasi ini, bagaimana menjadi solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini di wilayahnya sendiri gitu, atau di kota anak itu berada gitu, seperti itu. Nah, kalau kesannya untuk proyek kali ini sangat-sangat luar biasa, karena selain mereka bisa mengolaborasikan semua mapel menjadi satu tema dengan mengangkat tema eco-friendly, tapi juga mereka bisa sedikit demi sedikit merancang sebuah dena, kawasan impian yang mereka insya Allah di dalamnya sebagai wali kota gitu ya. Tapi selain itu juga mereka akan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga bumi sesimpel dengan memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga mereka membuat tata ruang di rumah mereka menjadi lebih rapi begitu. Oh, saat sidang sih agak nervous sedikit, tapi kalau udah biasa sih aman-aman aja. Untuk pembuatannya sih ini ya agak menantang dan berpacu dengan waktu, jadi kitanya itu harus bisa memanajemen waktu. Jadi kesimpulannya itu bagaimana kita bisa manajemen dan juga mengatur kehidupan kita agar tidak terjadi masalah-masalah yang lebih berat untuk seterusnya. Kesimpulannya tuh kan ini tentang eco-friendly, jadi ini tuh kayak lebih menyadarkan kita sebagai remaja itu, oh ternyata masalah sampah tuh gak cuma gara-gara ini doang, ternyata masih banyak masalah sampah tentang yang lainnya tuh, kayak gara-gara tata ruang lah, apalah gitu. Kalau buat sekarang sih kayak alhamdulillah lega gitu ya, udah selesai semuanya gitu, kayak semuanya udah selesai. Nah, kalau misalnya untuk harapan, insya Allah Ibu sangat berharap kalian bisa mengambil hikmah dari setiap proyek yang dilakukan, tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar materi, tapi juga benar-benar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua materi proyek itu adalah materi yang sangat real world connection atau berkaitan dengan kehidupan siswa. Jadi sayang banget nih ya untuk Ananda Soleh-Soleha kalau kalian hanya membuat proyek materi itu sebagai teori saja gitu ya.